Oke, ini adalah bahan-bahan untuk masak tradisional. Ini bahan-bahannya. Ini kangkung. Ini adalah bambu untuk masak. Ini adalah cabai. Dan api yang sudah kita siapkan. Baik. Baik, ini adalah belimbing yang nanti akan kita iris. Belimbing ulu. Kita iris seperti ini dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini adalah ciri buah yang ada di Kalimantan, seperti buah apa ya? Kalau di Kalimantan ini disebut linsum. Jadi ini adalah salah satu bumbu masak sebetulnya. Bumbu masak. Jadi akan kita iris seperti ini. Baik, sudah selesai kita mengiris buahnya. Jadi kalau sudah diiris, saya iris dua seperti ini saja. Ini kalau dicium harum ya, enak. Teksturnya keras, kasar, tetapi rasanya asam. Sedangkan ini adalah salah satu bumbu masak juga, tapi bisa kita masak. Kalau di Kalimantan disebut dengan umbut. Sebetulnya ini adalah batang muda dari buah tadi. Nah, kalau saya akan tunjukkan buahnya seperti apa. Nah, ini yang tadi yang saya iris adalah buah yang sudah saya cuci. Nah, kalau di hutan nanti teman-teman bisa menjumpai buahnya seperti ini. Dan ini sebelah kiri saya adalah batang muda. Nah, kita iris juga. Oke, bumbu bawang ini bawang yang sudah diiris. Kemudian satu bawang putih. Jadi ketika sudah diiris akan seperti ini. Ini dijadikan di satu tempat, kemudian semuanya ada di sini, di bumbunya. Oke, kita aduk.
sayur dan bumbu digabung menjadi satu seperti ini. Sebelum kita masukkan ke dalam bulu. Baik. Oke, setelah dikasih garam, kita aduk seperti ini sampai merata, bumbunya sampai merata. Sudah. Baik, di sini saya sudah menyiapkan satu batang bambu. Ini bambu, bukan bambu pering ya, tapi bambu khusus, bambu wuluh yang sudah saya siapkan. Kemudian akan saya masukkan seperti ini. Jadi ini kita masak.